Jadi kali ini saya mau unboxing ya. Nah, ini paketnya. Ini paket dari supplier ya. Supplier. Nah, ini kenapa kita harus unboxing ya? Unboxing karena unboxing adalah salah satu syarat untuk mengajukan komplain ya. Mengajukan komplain ketika barang yang kita terima tidak sesuai ataupun rusak ya. Jadi buat teman-teman nih yang biasa belanja online di marketplace ataupun biasanya online lah ya, seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, Lazada, semua ya, semua toko online itu syarat untuk mengajukan itu harus ada video unboxing ya. Jadi pada saat menerima paket itu harus ada video. Oke, nah ini saya udah buka ya pesanan yang saya beli jadi di marketplace. Nah ini saya paketnya. Saya agak curiga nih ya. Jadi pas kemarin saya terima dikirim ini paketannya ini sobek ya. Jadi paketannya jebol ya. Nah, ini ya. Nah, ini akan saya unboxing ya. Kita unboxing, kita lihat jumlahnya sudah sesuai atau belum ya. Ya mudah-mudahan sih sesuai ya, tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat ya. Karena kalau nanti ada yang kurang ya prosesnya lumayan lama gitu ya. Bikin video dulu gitu ya, kemudian kita upload di YouTube gitu kan, kemudian linknya nanti kita share di marketplace atau di toko online. Oke ya, kita langsung saja ya, kita buka ini. Kita buka sebentar, saya ambil. Nah, ini cukup pakai cutter aja ya. Cutter aja. Kita buka. Jangan sampai ini ya. Oke ya. Jadi nah ini packingnya lumayan aman sih ya, jadi pakai bubble gitu ya, bubblenya bubble juga ya. Oke ya, ini yang sobeknya. Nah, ini yang sobeknya tuh ya. Jadi pada saat pengiriman kemarin ketika si kurir ya menggunakan kemarin mobil, jadi posisinya sudah sobek gitu ya. Oke ya, kita coba. Kita ke sini biar mudah untuk pengirimnya. Lalu posisi softnya ini. Oke, saya akan buka pesanannya ya. Ini pesanannya. Pisau ya. Pisau. Yang udah aja ya, topi itu yang biru ya, warna navy ini 6 ya, 6 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, yang topi
tapi sesuai ya. Yang tapi napi sudah sesuai ya. Ini kemudian ini yang masih topi yang hitam 5 ya. 5 ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sesuai ya. Ini topi yang warna hitam sesuai. Kemudian apa nih ya? Yang kita cari yang muda dulu ya. Yang ada di atas ini biar lebih muda. Solder deh ya, solder itu di pesanannya berapa nih? 4 ya, 4 ya, 1, 2 ya, ini lagi 2, ini 3 4 ya. Oke ya, sesuai ya. Solder 4. Sesuai. Terus sama lagi. Yang muda dulu ya. Coba tas ya. Tas sepeda. Sepeda di sini ada 3 ya, 1, 2, 3 ya, oke ya. Sepeda, oke. Sepeda, oke ya. Kemudian klakson atau trompet ya. Di sini pesanannya 3 ya. Nah, ini 1, 2, 3 ya. Nah, ini. Nah. Ini sobat yang biasa jualan es ya. Jadi di K2C ada juga. Oke, 3. Kemudian coba yang muda dulu ya. Cari yang mudah dulu, jadi kemudian coba yang nah ini charger baterai untuk 6 slot ya, yang model USB ada 1, ada 2, 3 ya. Di sini pesanannya 3 ya, oke sesuai. Oke. Kita lanjut. Kemudian penjepit senter sepeda ya. Ini penjepit senter ya. Jadi penjepit senter ini dipasang di stang ya, stang sepeda gitu ya. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4 6 ya. Nah, 6. Oke ya, sesuai ya. Sesuai. Kita pinggirin dulu. Kemudian lagi nih ya. Sikat rantai untuk sepeda ya. Kita lihat. Di sini pesanannya ada 6 ya. Kita lihat. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 ya. Oke ya.
sertifikat pembersihan di sepeda 6 oke. Tuai. Kemudian kemudian obeng. Obeng reparasi smartphone 21 in 1. Di sini ada 12. Ya ini ya. Yang seperti ini ya. Seperti ini. Ini obeng untuk servis ya. Obeng untuk servis handphone atau smartphone ya. Ini all tipe handphone ya, bisa semua ya. Ini ada pesanannya ada 12. 12 ya, 1. Kemudian 12. Jadi obeng ini sesuai ya, obeng yang 21 in 1 sesuai 12 ya. Oke, kemudian lanjut ke sebuah lagi ya. Kita cek lagi kaca spion sepeda ya. Sepeda. Ini yang apa nih? Kaca spion sepeda link spot ya. 12. Seperti ini ya. Jadi ini buat link spot ya, yang ditaruh di stang sepeda ya. Jadi posisi yang nggak benar dan kayak ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi ada 12 ya. Oke, sesuai untuk spion sepeda blink spot ya. Oke, kemudian lanjut ke center ya. Lanjut ke center yang seri E97 ya. Ada di sini pesanannya ada 3 ya. Oke ya, 1 ya. Ini 2 dan ada 3 ya. Nah, ini ya. 3. Jadi ini senter LED ya, LED ya. Ini pakai baterai. Baterai yang 18650 ya. Satu baterai ya. Ini pakai baterai cas ya. Oke, 3 sesuai ya. Oke, ini baterai cas sudah sesuai. Oke, kita pinggirin dulu. Kemudian kita lihat lagi obeng reparasi handphone ya, yang 25 IMO ini khusus untuk kita lihat dulu. Ini untuk iPhone ya. Jadi obeng reparasi untuk iPhone 4, 5 dan 6 ya. Di sini pesanannya ada 3 ya. Ada 3. Nah, ini 1, 2 dan 3 ya. Oke, sesuai. Klakson
sepeda ya. Klakson sepeda juga. Di sini pesanannya ada 6 ya. Ini 1 2 3 4 5 6 ya. Jadi oke. Untuk klakson sepeda yang model model hand lebar ya. Ini ada 6 oke. Jadi kita pinggirin dulu ya. Kemudian coba yang kita cek lagi obeng 30 in 1 magnetik ya. Ini sama buat handphone juga bisa, buat ya obeng-obeng elektronik lah ya. Jadi bisa digunakan ya. Ini 30 in 1 ya. Di sini pesanannya ada 6 ya. Nah, seperti ini ya modelnya. Nah, ini boxnya ya. Ada 6, 1 2 3 4 5 6 ya. 6 ya. Oke ya. Sesuai 6 obeng. Kemudian apa nih? Kita cari lagi. Kita cek lagi. Ini screw. Wah, ini mata ini ya, apa namanya? Untuk ulir ya. Jadi ketika lihat ulir mur itu rusak, kita bisa menggunakan ini ya. Oke, ya. Ini screw ekstraktor ya. Jadi untuk ulir yang sudah cacat ya, jadi bisa menggunakan mata ini ya. Jadi ini pesanannya ada 6 ya. 1 2 3 gantungan kunci karabiner ya. Karabiner. Oke. Di sini pesanannya 12 ya. Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Nah ini udah sesuai 12 ya. Ini karabiner ini udah sesuai ya. Ini gantungan kunci stainless ya, 12. Oke, sudah sesuai. Oke, kemudian pisau saku lipat ya. Ini yang warna silver ya. Yang warna silver ya, coba. It's easier to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no. I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous. Scared I would pop out fast to the surface. Had to cut it off before you made me worthless. Torn apart, I've been torn and scarred. I had a given art, but now I'm thinking smart. I'm keeping up my guard, I'm hiding every card. A royal flush of love, you never know what's hard. With a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'ma be something that they can yeah. Hate me. Nice try, but they'll see I achieve everything while they stay salty. Yeah. What? Bapak
5, 6, 7, 8, 11, 12 ya. Ini pisau lipat 12 ya, sudah oke ya. Yang warna silver ya. Oke. 12. Kemudian lagi nih. Center LED 2000, pesanannya ada 6. Center 1. Ya. 2. 3. 4. 5. Ada 6 center LED yang kecil ya. Oke. Kemudian terakhir ini masih bisa lipat yang serbaguna stainless ya. Stainless. Ini 6 ya. Oke. Ada 6 ya. Ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Oke, sesuai bisa lipat yang hitam ya. Jadi semuanya sudah sesuai ya. Ini tinggal bubble-nya ya. Tinggal bubble-nya aja. Nah, ini dusnya ya. Ini sudah kosong ya. Nah, sudah kosong, sudah enggak ada isinya ya. Jadi sudah sesuai isi paketannya sudah sesuai ya, teman-teman ya. Jadi tidak perlu komplain lagi ke supplier atau ke toko online teman-teman ketika melakukan proses transaksi ya. Jadi itu aja sharing dari saya, channel K2 Cemuti sekaligus toko online K2 Cemuti. Nanti buat teman-teman yang mau belanja peralatan-peralatan rumah tangga, elektronik, listrik ya, dan lain-lain, banyak banget ya. Banyak banget produknya, sepeda juga ada, aksesoris motor juga ada. Nah, ini yang kita unboxing hari ini itu adalah salah satu produk yang kita jual ya. Kita jual. Jadi itu produknya, jadi kan ada pisau, ada klakson, kemudian ada senter, ada spion, banyak ya. Jadi peralatnya banyak banget, produknya banyak banget yang dijual di K2 Cemuti ya. Nah, ini yang di belakangnya juga banyak nih, banyak, ada yang multitester, kemudian ada solder, banyak ya pokoknya ya, baterai juga banyak ya. Jadi silakan nanti kalau yang berminat, silakan nanti boleh lihat-lihat ya, kunjungi aja di toko online K2 Cemuti, di Bukalapak, di Shopee, dan di Tokopedia ya. Ketik aja nanti K2 Cemuti, nanti akan tampil ya. Atau bisa juga nanti kalau mau lihat, mau ngeliat-liat produknya, itu ada katalognya, itu ada di Instagram ya. Nah, nanti
silakan cari aja di Instagram K2 Cimungkri ya, nanti akan muncul tuh K2 Cimungkri. Nah, produk-produk yang baru ya itu akan saya upload di Instagram untuk sebagai katalognya ya. Tapi kalau mau transaksi tetap harus melalui market atau toko online K2 Cimungkri ya, Shopee, Bukalapak dan di Tokopedia ya. Oke, kalau mau lihat review-reviewnya ya nanti bisa lihat di YouTube-nya K2 Cimungkri ya. Oke, teman-teman, itu aja ya sharing dari saya, unboxing paket ya, unboxing paket dari supplier atau toko gitu ya. Kenapa unboxing ini sangat diperlukan lah, ini salah satu syarat ketika nanti teman-teman melakukan komplain gitu ya. Melakukan komplain, kenapa komplain? Karena barangnya tidak sesuai, cacat atau rusak ataupun kurang lah. Biasanya kalau tidak ada video unboxing lah itu ya, itu agak sulit sekali untuk pengecekannya. Dan biasanya kalau nggak ada unboxing itu bisa ditolak oleh pihak seller ataupun juga dari pihak penyedia layanan ya, seperti Bukalapak, Shopee dan Tokopedia ya. Jadi saran saya buat teman-teman yang suka beli online ya, itu ketika nerima itu wajib di unboxing ya, wajib di unboxing. Jadi untuk nanti ketika barang tidak sesuai itu bisa bisa komplain menggunakan video unboxing itu. Nah, sharing aja biasanya ketika nanti video unboxing ya, ketika nanti teman-teman komplain nih di Bukalapak, di Shopee ataupun di Tokopedia gitu ya, ketika nanti mau komplain nah video unboxingnya itu di upload di YouTube. Nah kemudian nanti linknya itu nanti dikirim ya, atau di-share ke menu komplain baik di Bukalapak, Shopee atau Tokopedia gitu ya. Nah, nanti biasanya di situ ada pihak pembeli, ada pihak penjual seller, dan ada pihak penyedia layanan di ya seperti Bukalapaknya. Jadi ada timnya juga nanti yang akan menengahi lah gitu ya. Tapi biasanya standarisasi komplain dari marketplace sendiri itu wajib harus menyediakan video unboxing yang diupload. Oke, teman-teman, itu aja sharing dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya yang masih baru, yang masih pemula, yang baru belanja di marketplace atau toko online ya. Nah, semoga sharing saya ini bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Nah, jangan lupa buat teman-teman yang baru berkunjung di channelnya K2 Cimungkri, di YouTube-nya K2 Cimungkri, jangan lupa di like, comment dan di subscribe, dan jangan lupa di share juga ya. Oke. Itu aja dari saya mau jadi, terima kasih, nanti sampai ketemu di video berikutnya. Dadah. Nah, ini adalah barang-barang atau produk yang tadi saya unboxing ya. Nah, ini ada solder, ada carabiner ya, ada obeng, kemudian ada charger, ada tas sepeda. Kemudian kita ke sini ya. Nah, di sini banyak banget nih. Tadi yang saya unboxing ya. Nah, ini produk-produknya. Jadi belum saya nanti di sini saya rapikan ya. Kita masukin ke rak-raknya masing-masing. Ini juga ada yang pisau ya. Pisau lipat,
kemudian center ini LED, kemudian ini mata ulir ya, bank. Okay. Ini klakson. Ini center ya. Nah ini juga penjepit ya. Penjepit center untuk sepeda ya, yang ditaruh di sini.